Assalamualaikum. Hai hai semua. Video pada kali ini saya ingin berkongsi resepi pencicah buah-buahan garam cili. Rasa pencicah ini masin, manis dan pedas. Sangat sesuai makan bersama buah-buahan yang masam dan buah-buahan yang tidak manis. Masya Allah, sedap sangat. Mari basuh strawberry dan toastkan dulu. Rendam dengan sedikit garam selama 3 hingga 5 menit, kemudian toskan. Mari mula buat garam pencicah. Masukkan 2 sudu makan garam halus. Dan juga 2 sudu makan gula halus. Disebabkan saya tidak dapat cari gula halus, oleh itu saya hantam sahaja gula kasar. Kemudian masukkan 1 sudu besar chili flakes. Jika mahu chili flakes yang sedap, pilih chili flakesnya yang merah terang, bukan merah gelap ya. Setelah masukkan ke semua bahan, gaul-gaul. Alhamdulillah, pencicah garam chili sudah siap. Jika tidak ada chili flakes, boleh sahaja digantikan dengan chili segar. Jika mahu letak chili segar, cilinya harus ditumbuk terlebih dahulu. Jemput makan semua. Mari saya tunjuk cara makannya. Bismillahirrahmanirrahim. Gigitan kedua. Ya Allah, yang ini masamnya. Untungnya orang Cameron Highlands strawberry-nya murah-murah sangat di sini. Yang masam pun sedap, yang manis pun sedap. Makan strawberry ini tak perlu makan nasi pun tak apa. Sedapnya. Sekian, semoga berjumpa lagi insya Allah.